¡Gracias! <immortales> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ppkm diperpanjang. Wow, wow. <laughs> masih ada PPKM ya? itu Makanya saya pikir juga ada, <laughs> ada itu. <laughs> minggu minggu lalu saya nggak dengar itu. Uh, jadi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini kan, mm -hmm. apa uh, menetapkan perpanjangan ppkm, Gang. Oh. Jadi perpanjangan ppkm itu di Jawa Bali uh, diperpanjang. Mm -hmm. Untuk sekarang ini Enggak. atau kurang lebih ya selama dua, dua minggu dua minggu mm. ke depan lah gitu loh. Jadi perpanjangan ini termasuk ditegaskan aturan jam operasional mulai dari restoran atau rumah makan dan tempat-tempat umum lah ya yang diperbolehkan. Jadi nggak boleh kemana-mana. Ya menarik nih. E, Berminggu-minggu tidak ada pembahasan di berbagai media sosial tentang ppkm. Mm. Jadi kita sudah lupa itu kalau ternyata ppkm masih berlaku. Hmm. Yang yang kedua menariknya juga ini sekarang diumumkan oleh mendagri biasanya om luhut yang ngomong <laughs> lord luhut biasanya kemana ini ada apa Lagi ini liburan mungkin. <laughs> nah, ini tanda tanya besar yang semakin menarik untuk kita cermati ketika kita melihat konstelasi Jokowi Lord Luhut ini sudah berubah. Hmm. Yang kemarin apa-apa Luhut, apa-apa Luhut. Nah, sekarang saya kira sudah mulai ada pembicaraan khusus deal-dealan antara Jokowi dan PDIP karena kemarin sudah bertemu tuh oh. Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Yeah. Saya kira di situ sudah terjadi deal-deal baru. Dan itu mulai nampak dalam pengumuman PPKM yang bukan oleh Lord Luhut tapi oleh Kemendagri. Hmm. Nampaknya LBP perlahan dan satu persatu akan dilucuti. Hmm. kewenangannya, akan dilucuti posisinya. Kan posisinya berapa sekarang? Belasan mungkin. Sebagai hmm. ketua ini, ketua itu dan sebagainya. Ini tentu deal-dealan politik yang harus diambil oleh Jokowi kalau tidak mau di Serang balik habis-habisan oleh PDIP. Yeah. Karena PDIP tahu persis apa yang terjadi pada seorang Joko Widodo sejak beliau wali kota sampai menjadi presiden. Mm -hmm. Pasti banyak yang bisa diungkap, pasti banyak yang bisa dijadikan kartu truf. Sehingga Pak Jokowi pun pada sebagian keinginannya harus diikuti. Mm -hmm. Saya kira arahnya ke situ gitu. Ya, itu soal ppkm ya Kang ya. Hmm. Jadi lain ppkm, lain uh, courting koruptor ini Kang. <laughs> <laughs> nah Kang, ini kalau ppkm ya tadi diperpanjang hmm. ya kan. Tapi kalau koruptor ini <laughs> tahanannya di pendek <laughs> Ya uh, lucu ya pemaparan Najwa Siap saya kira luar biasa bersama timnya beliau mampu menarasikan. Realita yang ada di Indonesia dengan begitu epic, dengan begitu tidak terlalu menohok, tapi menyentilnya luar biasa. Gitu, hmm. dan saya yakin penguasa hari ini sangat berhati-hati. Uh, kalau Najwa Shihab sudah memiliki amunisi-amunisi yang bisa membuka aib-aibnya, hmm. dan itu kita lihat logika yang dipakainya itu luar biasa keren. Bagaimana diskon? flash sale di marketplace <laughs> itu membuat kita seringkali kehilangan akal gitu. diberikan diskon 30% apalagi sampai 60% sudah hilang akal ya nggak yeah. perlu pun langsung dibeli gitu uh, dan ini <laughs> dan cantiknya ini uh, bukan cantiknya Najosi apa <laughs> cantiknya narasi yang dia mainkan kemudian itu disambungkan dengan kehilangan akal para koruptor yang mendapatkan diskon berarti mm. yang kehilangan akalnya siapa bukan koruptor ya dong Aha. tapi orang-orang yang mendapatkan buah dari hasil pengkortingan itu <laughs> kalau kita lihat pinangki itu sampai 60 persen yeah. kan, luar biasa ini membuka mata kita semua bahwa praktek-praktek yang mungkin di kita alami sehari-hari di dalam kita berbelanja online itu itu berlaku persis dengan apa yang terjadi dalam perdagangan atau jual beli masa tahanan antara para koruptor itu dengan orang orang yang terkait di situ nah, kita nggak tahu persis dengan siapa saja tapi kan tidak masuk akal juga nah, karena alasan alasan yang dibuatnya adalah alasan alasan yang sangat apa ya sangat tidak masuk akal juga. masa dikatakan ini dikurangi hukumannya karena sebelumnya sudah menjalani, menjalani hukuman. hukuman. justru harusnya kalau dia double itu kan bukan dua kali lipat tapi berlipat-lipat. <laughs> ini berarti program diskon udah masuk ke ranah apa uh, hukum. <laughs> <laughs> ya 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 ya. saya nggak tahu ya. apakah hukuman untuk para koruptor ini juga ada hubungannya, hmm. gitu loh, dengan kekuasaan oligarki hmm. seperti yang sekarang, atau kemarin-kemarin sampai sekarang juga masih terus dibahas, gitu Bagaimana oligarki ini mencengkram yeah. hmm, para pejabat, para yeah. penguasa, gitu loh? Apakah bisa jadi itu di aspek hukuman untuk para koruptor itu juga ada permainan ini? Ya, itu dia, Kang. Ini memang menjadi PR besar bagi negara yang memegang prinsip demokrasi, yeah. karena rupanya demokrasi dengan oligarki itu seperti satu uang koin dengan dua sisi mata uang, dua sisi mata uang yang berbeda, tapi satu gitu. Nah, ini banyak disuarakan juga oleh para aktivis, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, aktivis Muslim, terutama yang menyoroti lubang yang sangat menganga dalam proses demokrasi ini. Karena demokrasi ujungnya adalah pemilu Karena pemilu dengan begitu mudahnya dilakukan praktek-praktek money politik Dengan mudahnya orang diberi 50 ribu, 100 ribu untuk memilih Dan itu kita sama sekali belum punya perangkat yang efektif untuk mencegah itu Koar-koar kampanye untuk bermain bersih segala macam itu sangat tidak mempan Karena apalagi dengan anggota Calon legislatif gitu Yang jumlahnya sangat-sangat banyak Apalagi ini dilakukan di tahun yang sama hmm. Ini pasti luar biasa Kerepotannya petugas-petugas kita Mulai dari petugas KPPS Kepolisian, aparat militer Yang membantu dan seterusnya Karena tadi eh, Oligarki, kaum oligarki Itu sangat dengan mudah Mendapatkan celah-celah untuk memainkan Uangnya, karena lubang Tadi yang terlalu menganga eh, Sehingga tidak perlu usaha yang banyak untuk dilakukan manipolitik, hmm. ya. Akhirnya seperti ini, bahkan setelah terpilih pejabatnya, kemudian pejabatnya tertangkap OTT KPK. Bahkan setelah ditahan, semuanya masih terus bisa dimainkan. Ini luar biasa. Kita memang, kalau Pak Jokowi bilang, tempo hari bahwa yang mengusulkan penundaan pemilu itu adalah usulan di alam demokrasi yang sah-sah saja. Maka kaum aktivis Muslim hari ini sudah semakin menguatkan, ganti demokrasi dengan khilafah. Hmm. Ini luar biasa ini, apalagi ketika dibandingkan kekurangan demokrasi dibandingkan khilafah, sistem kepemimpinan Islam ini. Gitu. Tentu ini juga harus disikapi hal yang sama, bahwa ini adalah sebuah usulan dari rakyat yang juga harus dipertimbangkan. Gitu. Hmm. Kecuali memang demokrasi ini bisa dipulihkan bisa betul-betul diamankan dari praktek-praktek oligarki. Tapi kita belum tahu bagaimana caranya itu. Ya, ya, ya karena demokrasi terbelenggu oleh oligarki. Ya, betul. Alhamdulillahirabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh satu dua orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.